Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal terbayang masa di pantang dulu, kongsi bab-bab meroyan, netizen terkesan dengan lakonan Puchi Sarah. Baru-baru ini, pelakon Puchi Sarah Liana memuat naik sebuah video yang memaparkan dirinya telah melakonkan watak bagi sebuah drama. Menerusi hantaran tersebut, Puchi Sarah membawa watak seorang ibu yang baru bersalin dan mengalami meroyan ketika dalam pantang sehingga mahu membunuh bayinya. Realiti, bila kurang kasih sayang dari seorang suami, suami ambil mudah isteri meroyan semasa dalam pantang. #hijrahjannah, tulisnya di ruangan caption. Menjengah di ruangan komen, rata-rata memuji lakonan Sarah yang dikatakan sangat menjiwai watak dan membuat penonton terkesan dengan adegan tersebut. Malah, ada yang menyatakan babak tersebut seperti kisah hidupnya. Dalam video tersebut, turut memperlihatkan pelakon Remy Ishak memegang watak sebagai suami kepada Puchi Sarah dan warganet pada awalnya menyangkakan dia adalah Syamsu Yusof kerana gaya rambut seakan sama. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.